Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jami' rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan menjadi wasilah di mana Allah subhanahu wa ta'ala sehatkan badan kita. Kalau ada yang sakit, semoga Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya. Kalau ada yang punya hutang, semoga Allah lunasi hutang-hutangnya insyaAllah. Kalau ada punya masalah sampai dengan hari ini belum selesai-selesai, semoga Allah berikan jalan keluar terbaik untuk kita sekalian. Dan saya juga mendoakan untuk kita semua, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pencerahan atas kita sekalian, yang insyaAllah hari ini kita akan bahas seputar fikih wanita keguguran. Jadi laki-laki termasuk saya ini kan gak ngalamin keguguran, tapi sungguh pun begitu, ulama ada menyebutkan ilmu itu ada dua, ilmu yang dicari sebagai makanan, ilmu yang dicari sebagai obat. Jadi hari ini ilmu makanan buat kaum ibu ini, tidak menutup kemungkinan juga untuk kaum bapak, untuk ikhwannya. Ilmu sebagai obat, kapan kita butuh kita simpen untuk obat, kapan kita mau butuh ada insyaallah. Jadi tidak ada yang sia-sia. Dan juga bicara tentang fikih wanita, para ulama juga membahas tentang fikih wanita, sekalipun para ulama juga laki-laki juga. Ya, untuk itu kita buka dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman, kata Nabi. Kalian gak akan pernah menemui kecuali ada pada diri orang yang beriman itu. Kalau dikasih nikmat, dia bersyukur, ada pahalanya. Kalau ditimpa musibah, dia bersabar, ada juga pahalanya itu. Makanya dalam riwayat yang lain Rasulullah sampaikan juga, ma yusibul muslim min nasobin wala wasobin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta asyaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim, baik rasa capek, sedih, letih, galau, resah yang mendalam, sampai ada orang yang mengganggu dia, kemudian sampai ada duri yang menancap di badan seorang muslim ini, yang semuanya musibah itu dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kafaroh, penebus dosa-dosanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara kenikmatan dan ujian musibah, tidak ada sesuatu yang sia-sia itu. Termasuk juga ketika ada suami istri mengharapkan lahirnya janin yang ada di dalam perut seorang wanita, istrinya, bahkan dua orang suami istri ini berharap janinnya selamat, lahir juga sempurna, tapi kadangkala harapan tinggal harapan. Nilai akhir itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadangkala janin yang kita harapkan lahir selamat jadi anak kita, ternyata banyak wanita-wanita yang mengalami keguguran janinnya, baik itu wafat di dalam perut si ibu, ataupun ada yang mengalami sudah sempat lahir kemudian meninggal dunia. Ini bagian daripada di mana Allah subhanahu wa ta'ala menguji setiap kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan adanya fenomena kematian dan kehidupan. Untuk apa? Menguji di antara kita siapa yang paling cakep amal ibadahnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk kematian janin juga. Bayi yang kita harapkan bisa selamat, lahir sempurna, meneruskan generasi berikutnya, tapi lagi-lagi Allah takdirkan bayi itu tidak selamat, di meninggal dunia. Dan di antara musibah ini, saya ingin menyampaikan ada beberapa kaidah-kaidah para ulama terkait dengan perlakuan jenazah berupa janin ini. Apakah nanti kalau ada wanita keguguran di bawah 4 bulan keluar seonggok dagingnya, yang belum ada nyawanya, bagaimana perlakuan muslim ketika dia memperlakukan jenazah dalam bentuk janin ini. Lalu bagaimana kalau di atas 4 bulan sudah ada nyawanya,
ya, boleh enggak dimandiin, disolatin, perlu enggak, gitu kira-kira. Nah, sebelum itu kita lihat bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak riwayat beliau mengabarkan berita gembira ini. Ya, sampaikan buat istri-istri antum itu. Ya, bahwasannya di antara musibah wanita keguguran janin itu ada pahala yang Allah sediakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di mana? Ya, pertama dalam satu hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Musa al-Ash'ari beliau meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata waladul 'abdil muslimil mu'min." Kalau ada anak seorang hamba, dia muslim, dia beriman kepada Allah, meninggal dunia, qala Allahu li malaikatihi, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, "Qabattum walada 'abdi?" Ya, kamu telah mencabut nyawa hambaku. Qalu, para malaikat menjawab, na'am. Qala ta'ala, kemudian Allah kembali berfirman, qabattum samarata fu'adih, apakah kau telah mencabut ya buah hatinya? Qalu, malaikat sama menjawab, na'am, iya ya Allah. Qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, fama qala, ya, apa yang diucapkan sama seorang hambaku ini tatkala anaknya meninggal dunia, tatkala dia punya janin keguguran, sudah lahir, wafat, ya, qalu, malaikat menjawab, istarja'a wa hamidak, ya Allah, hambamu itu senantiasa tetap memujimu, berhusnudzan terhadap musibah yang engkau tetapkan kepadanya, bahkan berharap tidak lain berharap pahala kepadamu ya Allah. Akhirnya Allah berfirman, perintahkan kepada para malaikat, ubunu lahu baitan fil jannah, bangunkan rumah di dalam surga tuh. Nanti di surga ada klaster. Ya, klaster itu isinya apa? Rumah-rumah, wanita-wanita, ya, suami-suami yang ridha tatkala anaknya meninggal dunia belum baligh. Ya, senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan wasammuhu baital hamdi, nanti ada rumah di surga buat mereka yang kemalangan karena janin yang meninggal dunia. Ya, ada rumah yang disebut dengan nama Baitul Hamdi. Nah, ini diantara musibah ada nikmat yang Allah berikan. Kemudian juga memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lasiktun uqaddimuhu baina yadai. Seorang bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya mendahuliku. Ahabbu ilayya min farisin ukhallifuhu khalfi. Sungguh lebih aku sukai daripada seorang penunggang kuda yang mengawalku di belakangku. Kenapa kok Nabi senang dikawal sama bayi-bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya? Karena ternyata bayi-bayi ini memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Lihat sebagaimana hadis ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna siqta la yuraghimu rabbah. Sungguh bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya akan kecewa kepada Rabb-nya tuh. In adkhala abawayhin nar, tatkala Allah Subhanahu wa taala ya memasukkan kedua orang tuanya ke dalam neraka. Kalau orang kafir tidak beriman kepada Allah, masuk neraka kekal di dalamnya. Orang beriman bermaksiat karena kemaksiatannya mampir dulu ke neraka. Ya, ada anak yang melihat perbuatan orang tuanya yang menyebabkan Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ya, ternyata dalam hadis ini disebutkan ada bayi yang dulunya pernah meninggal di perut seorang wanita, ya, dia kecewa kepada Rabb-nya ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang tuanya ke dalam neraka. Hatta yuqalalah, sampai kemudian Allah berfirman kepada si janin ini, ayyuhasiktu almuraghimu rabbah, wahai bayi yang kecewa kepada Rabb-nya, irji fa inni qad adkhaltu abawaikal jannah, ya, masukkanlah kedua orang tuamu ke dalam surga. Dalam hadis ini disebutkan bagaimana anak ini menarik kedua orang tuanya masuk ke dalam surga, fayajurruhuma bisararih, maka dia akan menarik kedua orang tuanya dengan tali pusarnya, hatta yudkhilahuma aljannata, sampai kedua orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, kemudian dalam hadis yang lain juga dari Mu'adz bin Jabal
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده demi zat yang jiwaku dalam genggamannya inna siqta la yajurru ummah bisararih ilal jannah. Kata Nabi apa? Sungguh anak yang meninggal dalam kandungan ibunya akan menarik ibunya dengan tali pusarnya sampai ke surga tuh. Syaratnya apa? Idza ihtasabatu, kalau si emak ini mau sabar. Ya, dia berharap terus pahala di sisi Allah. Berhusnudzan ya atas musibah yang Allah timpakan, prasangka baik dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga ada riwayat yang lain ini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qaddama thalathatan lam yablughul khinsa. Barang siapa yang meninggal tiga anak laki-lakinya belum baligh, ya, maka kematian anak ini kanu lahu hisnan hasinan minan nar, menjadi benteng penghalang bagi orang tuanya tidak tersentuh api neraka. Ya, qala Abu Dzarrin, Abi Dzar kemudian ngadu kepada Nabi, qaddamtu itsnain ya Rasulullah, aku punya anak meninggal dua ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Wasnain, ya, dua anakmu juga sebagai benteng yang menghalangimu daripada api neraka. Ubay bin Ka'ab juga enggak mau, ketinggalan juga ya Rasulullah. Anak saya satu meninggal dunia. Apa kata Nabi? Wa wahidan. Iya, anakmu yang satu orang itu pun juga akan menjadi benteng yang menghalangimu tidak tersentuh dengan api neraka. Ini masya Allah ini. Di balik musibah kalau kita pahami, ya, ada nikmat, ada pahala. Ini berita gembira nih. Ya, biar bini-bini kita enggak stres. Ada yang ngaku 3 bulan depresi karena anaknya meninggal. Wajar, sudah bertahun-tahun dia menikah belum punya anak. Tiba-tiba anak dijaga, janin dijaga dalam kandungannya belum sempat lahir meninggal. Stres 3 bulan. Nah, yang begini nih harus dikabarkan berita gembira yang datangnya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dalam hadis yang lain juga diceritakan Abu Hasan pernah beliau berkata kepada Abu Hurairah, Qultu li Abi Hurairah, aku berkata kepada Abu Hurairah, innahu qad mata li ibnani. Ya, baru saja tuh aku meninggal dua orang putraku tuh. Fama anta muhaddithi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi haditsin tutayyibu bihi anfusana an mautana. Adakah kau bisa mengabarkan kepadaku tentang satu hadis yang datangnya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentang apa? Orang yang meninggal dunia itu bisa membuat hati kami tenang. Apa kata Abu Hurairah? Naam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sigaruhum da'amisul jannah yatalaqa ahaduhum abahu au qala abawai. Bahasanya Nabi pernah bersabda, anak-anak yang meninggal dunia belum baligh itu, ya, dia menjadi penghuni-penghuni kecil di surga. Nanti ketika orang tua datang disambut oleh salah satu di antara mereka, ya, mendatangi bapaknya atau kedua orang tuanya. Fa ya'khudhu bi thawbi, sambil memegang baju kedua orang tuanya. Kalau kita jalan ke mall bawa anak tuh kadang dia enggak bisa megang tangan kita, megangnya apa? Megang baju, ya, gamisnya dipegangin tuh. Aw qala bi yadi, atau meraih tangan kedua orang tuanya. Kama akhadhu ana bi sanifati thawbika hadha, seperti aku sedang memegang bajumu sekarang nih kayak begini nih. Fala yatanaha hatta yudkhilahu Allahu wa abahu aljannah. Itu anak enggak akan meninggalkan kedua orang tuanya sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan dirinya dan orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi masyaallah ini. Di antara musibah ada fadilah. Ada keutamaan ya yang bisa kita kabarkan kepada para wanita, istri kita, anak-anak kita. Ya, istri tetangga, sampaikan kepada suaminya, kabarkan ini ada datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk juga ketika Rasulullah Mi'raj, ya, beliau bercerita di hadapan para sahabat, lalu kami mendatangi sebuah kebun yang secara merata berisi warna musim semi. Di antara dua tuik kebun terdapat seorang yang jangkung, yang nyaris aku belum pernah melihat orang yang jangkungnya kayak begitu. Sampai kepalanya itu menggantung di langit itu. Ya, saking tingginya. Ya. Nah, di antara laki-laki yang jangkung ini ada anak-anak kecil main di sekeliling beliau. Ditanya siapa laki-laki itu? Adapun laki-laki itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Anak-anak yang ada di sekeliling beliau adalah
yang diasuh oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang anak ini meninggal dunia di atas fitrahnya. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, belum baligh meninggal. Diasuh oleh Nabi Allah Ibrahim di raudhah sana. Sampai ada sahabat nanya, "Ya Rasulullah, kalau orang tuanya musyrik gimana?" "Enggak apa-apa, sama juga. Karena anak yang lahir sekalipun bapak emaknya musyrik, anaknya muslim. Kalau belum balik meninggal muslim, dia fitrah. Ya, akan dirawat oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di raudhah sana." Ya. Ini beberapa riwayat tentang fadilah adanya musibah keguguran janin. Nah, sekarang bagaimana ulama membahas tentang janin yang meninggal dalam perut ibunya, yang dikenal dengan nama as-siktu, kadang juga dibaca as-saktu, kadang juga dibaca as-suktu, maknanya sama. Anak baik laki maupun perempuan yang meninggal dari perut ibunya sebelum waktunya dia lahir dan sudah jelas bentuknya. Biasanya wanita kalau keguguran itu meliputi 4 hal. Pertama, an-nutfah, air mani, kalau belum berproses membuahi sel telur enggak bisa dihukumi. Makanya kalau ada suami menjima istrinya, dia pakai casing ya, untuk menghalangi spermanya biar enggak masuk ke rahim istrinya, boleh, enggak dianggap membunuh. Ya, tapi kalau itu sperma sudah masuk ke dalam rahim, dia berproses, ada hukum tersendiri. Ya, karena proses nutfah ini 40 hari 40 malam. Summa yakunu 'alaqah mithadzalik. Berubah lagi menjadi segumpal darah. Ada wanita yang keguguran di bawah 4 bulan, darah yang keluar itu darah nifas apa darah istihadhah? Ya, nanti ulama berbeda pendapat itu, ya. Nah, ini darah sudah ada ketentuannya kalau terjadi keguguran. Kemudian lagi summa yakunu mudghah mithadzalik. Berubah lagi menjadi segumpal daging yang 40 hari ketiga, ya, 4 bulan lamanya Allah tiupkan ruh. Nanti ulama berbeda pendapat kalau ada janin yang mati di atas 4 bulan sama di bawah 4 bulan. Apakah diperlakukan sama seperti jenazah pada umumnya atau tidak? Ya, atau ada janin mukhallaq, janin yang proses penciptanya sudah sempurna, sempat lahir kemudian meninggal, atau dia sempurna tapi mati di perut. Ya, maka harus dikeluarkan oleh medis itu. Ya, biasanya wanita mengalami keguguran 4 hal ini. Nah, kemudian ulama fikih menghukumi hukum yang terkait keguguran janin dengan beberapa keadaan janin. Pertama adalah lahir masih hidup lantas meninggal dunia. Ada yang begitu kan ya? Lahir, eak-eak, 1 jam 2 jam meninggal. Atau belum 7 hari meninggal dia. Gitu kan? Bagaimana perlakuan kita terhadap janin yang sudah sempurna ini? Ya, janin yang telah lahir dengan tanda kehidupan seperti nangis, mengeluarkan suara, tiba-tiba meninggal dunia, maka mayoritas fuqaha sepakat janin tadi dihukumi sama dengan orang-orang pada umumnya. Dia dimandiin, dia dikafani, dia disolatkan, dia dikuburkan. Bahkan kalau si janin ini ya sebelum lahir bapaknya meninggal, meninggalkan wanita yang hamil ada janinnya dan itu adalah anak suaminya, maka si janin tadi dapat warisan. Ya, lahir ada tanda kehidupan, dapat warisan. Tiba-tiba meninggal, harta bagian dia akan diwariskan lagi kepada ahli waris yang berhubungan dengan si bayi ini. Ya, makanya Nabi dalam hadis itu disebutkan, "Idza istahalla as-siktu ghusila wa sulliya alaihi wa wuritha." Ketika janin yang dilahirkan mengeluarkan suara, ya, suaranya maksudnya menjerit, nangis gitu. Ya, bergeraknya tandanya cukup lama atau ada tanda kehidupan, maka kalau dia meninggal dimandikan dan disolatkan, dia mewarisi dan diwarisi. Ya, kalau dia termasuk janin mukhallaq gitu. Ya, ada kemudian keadaan yang kedua, lahir dalam keadaan meninggal dari dalam perut. Maksud lahir dikeluarin dari perut emaknya, udah meninggal di dalam perut ibunya, bagaimana hukumnya? Ya. Bila janin keluar belum berusia 4 bulan, maka para ulama sepakat tidak usah disolatkan. Ya, nih ulama nanti berbeda pendapat apakah dimandikan atau tidak. Ya, rata-rata ulama ya kalau di bawah 4 bulan enggak usah disolatin. Ya. Nah, cuma yang berbeda nanti kita lihat. Ulama semisal mazhab Hanafi, beliau punya pendapat apa? Janin itu tetap dimandiin. Sekali walaupun lahirnya atau usianya belum 4 bulan. Sebagai apa? Bentuk penghormatan jasad adami. Ya, jasad anak keturunan manusia, anak keturunan Nabiullah Adam alaihissalam, kemudian dikuburkan,
tanpa dikafani dan tidak disolatkan. Maksudnya tidak dikafani itu tidak memakai kaidah mengkafankan. Ya kalau dibungkus dengan kain biasa nggak ada masalah. Ya kenapa? Karena kan nggak mungkin dikubur tanpa dibungkus. Ya mengganggu pemandangan orang yang hadir pada waktu itu. Ya mungkin ada yang geli, ada yang apa begitu ya. Anda ditutup ini. Ya, nah itu ditutup walaupun tanpa dikafani tapi tidak disolatkan. Kata Hanafi bedanya hanya dimandikan saja. Ulama Maliki mengatakan enggak perlu dimandikan dan disolatkan, enggak usah. Ya, kalau mau dibungkus, bungkus dah, langsung kuburin. Karena dianggap usia 4 di bawah 4 bulan itu belum ada ruhnya. Karena Allah meniupkan ruh pada saat si bayi usia 4 bulan ke atas, ya. Sementara mazhab Syafi'i membedakan kalau janinnya belum berumur 4 bulan, maka beliau sepakat dengan ulama Maliki juga langsung dikuburkan tanpa dimandikan dan tidak disolatkan itu. Ya, ini perlakuan. Tapi beliau kemudian membedakan tentang janin yang usianya di atas 4 bulan. Ya, kalau janin telah berumur 4 bulan lebih, janin itu tidak disolatkan tapi tetap dimandikan. Kalau dia ternyata janinnya itu belum sempurna, bukan disebut janin mukhallaq namanya. Ya ada proses kadang 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan meninggal. Kan belum sempurna tuh ya. Maka sudah dianggap ada ruhnya, tetap dimandikan tapi tidak perlu disalatkan, dibungkus, langsung dikuburkan saja. Ya sementara Imam Ahmad bin Hanbal dalam riwayatnya itu beliau mengatakan apa? Janin yang meninggal umurnya sudah lebih daripada 4 bulan maka tetap wajib dimandikan dan disalatkan. Itu bedanya tuh. Ya, ulama semua tadi sepakat enggak usah disolatin. Ya, ada 3 ulama, ini beliau beda sendiri nih. Tetap dimandiin tapi juga tetap disolatkan, gitu ya. Nah, sementara kalau kita salat jenazah umumnya berapa takbir? 4 takbir, tapi pertama baca apa? Baca apa? Empat takbir pertama baca apa? Allahu Akbar, terus baca apa? Surah Al-Fatihah. Takbir kedua baca solawat atas Nabi. Ya, takbir ketiga mendoakan kepada si mayit. Itu kalau mayatnya udah baligh, udah ada dosanya. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Untuk laki-laki, kalau perempuan Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'afanha. Tapi kalau anak kecil bukan itu doanya. Ya sebagaimana saya menukil daripada mazhab daripada Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi di dalam Majmu' Syarah Fiqh Syafi'i, beliau mengatakan apa? Qala ashabuna. Menurut mazhab kami mazhab Syafi'iyah, fa in kana al-mayyitu sabiyan aw sabiyatan. Ya tatkala ada seorang anak meninggal dunia, anak kecil ya, dia belum baligh, anak perempuan atau anak laki-laki, maka boleh dibaca Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina. Ya, atau ditambahi Allahumma ja'alhu faratan li abawaih. Ini kita nih doa ini buat orang tuanya, ya Allah jadikan bayi yang meninggal ini sebagai tabungan untuk kedua orang tuanya. Wasalafan, jadi pendahuluan yang nyambut kedatangan orang tua. Wa dhukran wa idzatan wa i'tibaran wa syafi'an. Ya, jadi apa? Titipan kebaikan yang didahulukan. Ada ibroh, ya, ada pelajaran di situ. Termasuk juga kita memohon syafaat bagi orang tuanya. Wa tsaqqil bihi mawazinahuma. Perberat timbangannya ya Allah dengan sebab adanya kematian bayinya itu. Wa afrigh sabra ala qulubihima, tetapkan kesabaran di hati kepada kedua ayah ibunya nih. Wa la taftinhuma ba'dah. Jangan kau berikan fitnah setelah kematian anak itu. Apa bentuk fitnahnya? Kadang-kadang tetangga rame, ya. Baru dikuburin malamnya ada anak menjerit. Ya suara bayi ea-ea, wah. Tapi suara ada wujud kagak ada. Ya, akhirnya disangka apa? Wah, anaknya sepulan itu nyariin emaknya katanya. Ya, akhirnya jadi fitnah. Atau ada orang-orang yang kepo, karena habis itu matinya tuh anak. Wah, dulu tuh emaknya enggak mau tuh, ya, punya anak akhirnya dimatiin juga sama Allah. Jadi begitu fitnahnya, jangan. Kita mohon supaya tidak menjadi fitnah setelah kematian anak ini. Wala tahrimuhuma ajrah. Semoga Allah tidak mengharamkan pahala bagi kedua orang tuanya. Ya, ini kalau dihafal enggak dipraktekkan kita enggak bisa.
ya harus praktek ntar ya. Ada tetangga wafat anaknya, ya bacain deh tuh ya. Kalau ada janin yang memang ulama menyebutkan boleh untuk disolatkan, ya anak-anak yang sempat lahir kemudian meninggal diperlakukan sama seperti orang dewasa. Nah kemudian juga termasuk memberikan nama, ya ketika bayi lahir dalam keadaan hidup kemudian meninggal, sempat hidup meninggal, mayoritas ulama menganjurkan untuk diberikan nama. Kenapa? Karena dia akan dipanggil dengan nasab-nasab nama ayahnya. Ya, namun beberapa ulama Al-Malikiyah berbeda sendiri. Kalau belum 7 harinya dia lahir, enggak ada sunnah ngasih nama. Ya, ini pendapat menyendiri. Tapi kalau jumhurul ulama berdasarkan hadis, ya, sammu asqatakum fa innahum aslafukum. Berilah nama untuk anak-anak kalian yang keguguran sebab mereka telah mendahului kalian itu. Ya, jadi jumhur ulama menggunakan hujah dalil ini, ya tetap dianjurkan ngasih nama anak-anak yang sempat lahir kemudian meninggal dunia. Ya. Nah, apakah perlu diakikahkan apa enggak? Ya. Ulama sepakat janin yang keguguran kurang dari 4 bulan enggak perlu diakikahin. Ya, tapi kalau sudah berusia lebih daripada 4 bulan ulama beda pendapat. Kata sebagian ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama khalaf kontemporer daripada Mufti Saudi itu tetap menyunahkan akikah. Ya karena dianggap udah ada ruhnya di atas 4 bulan. Tapi mayoritas ulama tidak menyunahkan akikah kalau anak itu belum sempat lahir. Karena akikah itu berdasarkan kelahiran itu anak. Gitu kira-kira. Ya nah cuma enggak usah bingung lihat perbedaan pendapat ini karena akikah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sesuaikan juga dengan kemampuan antum. Ya, jangan teriak-teriak harus akikah itu kagak. Ya, ya dia sesuaikan kemampuan aja. Ternyata ada pendapat yang tidak menyunahkan, ya aman sudah, enggak ada masalah. Ya. Nah, termasuk juga bagaimana hukum darah keguguran. Ya, mayoritas ahli fikih mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali mengatakan kalau ada wanita keguguran usia kehamilannya kurang 4 bulan, darahnya keluar daripada kemaluannya itu bukan darah nifas tapi darah istihadhah. Bedanya apa? Kalau darah nifas orang tuh tidak boleh sholat, boleh enggak puasa. Kalau darah istihadah, dia wanita suci. Dia tetap wajib sholat, wajib juga puasa. Ini kata jumhurul ulama mayoritas. Tapi kata ulama Maliki, darah yang keluar itu darah nifas. Bukan darah istihadah. Kalau darah nifas, berarti boleh apa? Boleh tidak sholat, boleh juga enggak puasa. Tapi ketika nifasnya beres, ya maka dia wajib mengkodok puasanya dengan tidak mengkodok sholatnya. Ya nih makanan buat wanita, buat kita mah jadi obat ilmu ini kapan butuh ada. Ya. Nah ada masa idah wanita keguguran. Pertanyaannya sekarang, abang-abang boleh nggak ketika bini hamil kita cerain? Boleh nggak kira-kira tuh? Bini lagi hamil kita cerain boleh nggak? Boleh. Nggak tega, nggak boleh. Boleh apa enggak? Itu udah punya bini belum? Kalau belum jangan ngomong. Tapi enggak apa-apa nanti belajar ya. Jadi obat, sorry. Ya, afwan. Jadi menurut antum kira-kira kalau ada suami menceraikan istri dalam keadaan hamil boleh enggak? Enggak boleh alasannya? Lagi hamil kagak tega gitu ya. Enggak ada masalah. Buktinya apa? Kalau ada seorang laki-laki dinas keluar kota 2 bulan, pulang di akhir bulan kedua ketemu bininya, belum sempat diapa-apain. Kantor butuh dia lagi, berangkat lagi. 3 bulan, pas balik bininya hamil. Ya tiba-tiba tuh laki bilang, ini mah bukan anak gua. Ya orang gua gak pernah pegang-pegang sama sekali. Nyolek aja kagak gitu kan. Saya gak ngakuin nih, janin yang di perut kamu nih anak saya. Maka nanti ada proses li'an namanya. Ya, li'an itu si istri sama si suami saling laknat di pengadilan. Si suami nuduh istrinya berzina, si istri berkelit membela diri bahwa dia enggak berzina. Ya, kalau tuduhannya bohong, maka yang bohong dilaknat oleh Allah itu. Cuma masalahnya apa? Hakim nanti akan memvonis langsung talak 3, enggak bisa balik lagi sampai kapanpun dia. Ya dan bahkan anaknya karena enggak diaku sama bapaknya jadi anak jaddah. Anak emaknya kalau laki fulan bin fulanah, kalau perempuan fulana binti fulanah. Kenapa kok si fulannya enggak disebut bapaknya? Dia kagak ngakuin. Ya maka enggak ada masalah.
jadi wanita yang dili'an oleh suaminya, dia tidak bisa menikah lagi walaupun dia sudah menikah dengan orang lain. Dia sempat bercerai lewat masa iddah, tetap enggak bisa sampai hari kiamat, enggak bisa nyatu. Ya, karena kasus li'an ini, hati-hati. Maka masa iddah wanita yang kebetulan dia hamil dicerai atau suaminya meninggal, ya cerai yang enggak boleh jatuh kepada wanita pertama dalam masa menstruasi. Enggak boleh tuh. Ya harus kelar dulu. Nungguin masa suci. Ya, ulama menetapkan masa haid paling lama 15 hari. Kalau ada wanita menstruasi lebih daripada 15 hari, maka kelebihannya tadi itu darah istihadhah, bukan darah menstruasi, darah haid bukan. Masa sucinya 15 hari. Ada masa suci, antum enggak boleh juga nyerahin dia kalau dijima. Malam dijima, besok dikasih sarapan lontong sayur, dicerai. Lah abang nyuap gua pakai lontong sayur, abang mau bilang cerai. Ya gimana enggak dimuntahin lagi tuh lontong sayur. Ya, maka enggak sah hukumnya. Kenapa? Dijima di masa suci. Nanti sahnya kapan? Setelah nanti ada ketentuan apakah anak itu jadi apa enggak dengan adanya menstruasi. Masuk masa suci, jangan direjeng-rejeng lagi. Ya, mau diceraiin di masa itu, boleh. Hati-hati tuh, ya. Jadi nikah itu butuh ilmu, ya. Hati-hati. Enggak cuma punya urat doang, ya enggak. Surat perlu juga, ilmu perlu juga. Nah, jadi bagaimana masa iddah wanita keguguran? Karena ulama sepakat wanita hamil masa iddahnya nunggu anaknya lahir. Ya, pas keluar dia selesai masa iddahnya. Nah, bagaimana kalau keguguran? Kata ulama Maliki, kalau sudah berupa alaqah, ya, di bawah 4 bulan berupa darah, tiba-tiba keguguran, keluar darah, selesai masa iddahnya, besok mau nikah boleh. Ya, tapi ingat, keluarnya darah ini kata Maliki ya adalah nifas. Berarti nunggu kelar nifasnya dulu. Gitu ya. Nah, kata Syafi'i dan ulama mazhab Hambali, kalau sudah jelas bentuknya ada detak jantungnya, itu dianggap masa iddahnya selesai kalau ada ini dikeluarkan dari perut ibunya. Maksudnya lahir. Kalau mati bagaimana Ustaz? Dalam perut, keluarin dulu. Ya, dikeluarkan di medis sama dokter, nah sudah keluar dalam kondisi mati, selesailah masa iddah dia dengan selesainya lahirnya itu anak itu, walaupun anaknya meninggal. Ya, nah ini juga penting buat kita. Ya, ini yang apa namanya, yang membumi materi untuk para wanita jadi makanan, ilmu ini buat kita jadi obat. Tapi insyaallah ya, sama-sama mendapatkan manfaat juga. Baik, sampai di sini kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Termasuk ibu-ibu kalau mau nanya juga boleh. Silakan, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siktu kuat. Ya. Kita mata walau terlalu ada kuat di sini. Terus yang ketiga siktu yang lain soyu. Terakhir yang terakhirnya adalah soyuban. Itu apakah hukumnya? Bukan soyuban, sobiyah, sobiyah, sobiyun, atau sobiyatun. Antum mau nanya dari sisi keutamaannya atau sisi fikihnya? Dua-duanya, waduh. Ulang lagi dong dari awal. Kalau dari sisi fadilah ya. Ya, pernah kan seorang ibu nanya, "Ustaz, kalau anak punya janin yang gugur, belum sempurna penciptaannya, apakah dia bisa menarik orang tuanya?" Ya, ini kalau melihat zahirnya hadis tadi, anak yang sudah menjadi janin mukhallaq sebenarnya, ya sudah sempurna, ya ada lagi yang mengatakan di atas 4 bulan sudah ada ruhnya, maka nanti dia menjadi sosok yang bernyawa yang akan memberikan pertolongan kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau ada orang keguguran di bawah usia 4 bulan nyawanya belum ada, dia mendapatkan fadilah minimal apa? Kafaroh, ya
Allah menghapuskan dosa-dosa dia itu, ya si wanita ini kalau dia mau sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata walad ya, kata walad ini kan anak juga. Ya. Sobiyah untuk yang perempuan, sobiyun untuk anak laki-laki, itu disebut dengan anak yang belum usia baligh. Ya, kemudian ada asiktu itu janin. Ya, janin yang meninggal di dalam perut ibunya, ya. Disebutkan memang belum sempurna penciptaannya, tapi sudah ada ruhnya. Ya, nah ini pembedakan begitu secara fadilah ada sedikit perbedaan. Ya, karena ruhnya yang belum Allah tiupkan, kecuali Allah sudah tiupkan di usia 4 bulan kandungan seorang wanita. Maka berlaku fadilah-fadilah tadi itu insyaallah. Ya, sekalipun ada orang keguguran janin di bawah 4 bulan ruhnya tidak ada, belum ada tiba-tiba keguguran, insyaallah tetap dapat fadilah juga, ya jadi kafarah penebus dosa-dosa dia di hadapan Allah ketika dia mau bersabar atas musibah yang Allah tetapkan kepadanya. Ya. Nah, dari sisi hukum fikih tadi sudah antum lihatlah. Usia di bawah 4 bulan bagaimana, di atas 4 bulan seperti apa? Ada anak yang lahir sempat selamat kemudian meninggal, ya diperlakukan berbeda gitu ya. Jadi ukurannya adalah apakah dia mudghahnya itu sudah bernyawa atau belum. Nah, di situ ulama berbeda pendapat di situ. Ya, sebagaimana tadi antum sudah lihatlah bagaimana perbedaan-perbedaan ulama tentang menyikapi kalau dia ya jadi jenazah gitu. Ya, apakah dimandikan, apakah disolatkan, terjadi perbedaan pendapat ulama di situ. Gitu Bang kira-kira. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Dia dan kita Ya, kata Nabi orang lupa, man nasiya shalah, barang siapa yang dia lupa tidak salat, sama kayak orang enggak berilmu tuh dianggapnya, enggak punya pengetahuan. Ya, falyusalli idza dzakaraha, maka salatlah ketika dia ingat. Ya udah belajar nih sekarang, ya. Kebetulan bini ya begitu, antum juga mungkin enggak ngasih tahu juga atau menganggap itu darah nifas juga gitu ya. Nah, tinggal antum memilih pendapat yang mana yang antum pegang. Kalau mau cari aman, ya bahwa itu adalah darah nifas sebagaimana ulama Maliki menyebutkan, selesai urusan. Ya berarti kalau dia puasa, dia wajib mengqadha puasa saja. Tapi kalau ngikutin pendapat jumhur ulama bahwa itu adalah darah istihadhah, maka diqadha lah salat dia, gitu kan? Karena kata Nabi apa? La kafarata laha illa dzalik. Enggak ada yang bisa menebus dosa lupanya karena enggak tahunya itu ada kewajiban salat. Ya, kecuali dengan mengerjakan sholat itu sendiri. Sama gini Bang, wanita menstruasi ya lewat daripada 15 hari gitu kan, berarti kan hari ke-16 darahnya darah istihadhah, belum berhenti juga ya darah sampai 20 hari, maka yang 15 hari itu darah haid ya, kemudian yang 5 hari adalah darah istihadhah. Maka di darah istihadhah ini karena dia meraba-raba di kapan berhentinya gitu kira-kira ya. Ya tiba-tiba dia tahu bahwa itu darah bukan darah haid tapi darah istihadhah. Maka yang 5 hari itu wajib dia mengqadha salatnya. Ya, yang 5 hari itu. Tapi yang 15 hari itu adalah batas maksimal masa menstruasi dia tuh. Nah, ketika dia merasa itu menstruasi ya lewat daripada batas maksimal kata ulama 15 hari, walaupun dia merasa keluar darah sampai 20 hari, yang 5 hari saja diqadha salatnya. Karena itu adalah darah istihadhah, ya bukan darah haid. Kayak contohnya begitu aja. Ya, tinggal kita mengqadha sebagaimana hadis tadi kiasikan begitu. Man nasiya shalah falyusalli idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Ya udah, kerjain dah. Ya, kita baru tahu sekarang nih, sampein sama bini. Ya, cuma dengan adanya perbedaan pendapat tadi bisa saja antum memilih. Ya, supaya dimakfu lah minimal gitu ya. Kan enggak tahu, dipikir darah nifas. Ternyata ada pendapat ulama yang bilang darah nifas. Ya udah aman udah.
Ya, tapi kalau antum bilang enggak nih, kita menjaga kehati-hatian. Ini mah darah istihadhah, gitu kan? Nah, berarti itu sama saja mewajibkan istri antum itu mengqadha salat yang pada waktu itu menjangka itu nifas padahal bukan. Gitu kira-kira Bang ya. Jadi la kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebus kelupaan kita karena salat itu kecuali dengan mengerjakannya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ibu-ibunya masih ada di bawah? Silakan kalau ada ibu-ibu mau bertanya. Gak ada. Bapak-bapaknya masih ada pertanyaan? Iya, antum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja. Biasanya dalam hadis itu kalau ngomongin laki-laki secara apa namanya jenis itu nyambung juga perempuan. Misalnya kata-kata kewajiban untuk puasa, ya ayyuhalladzina amanu. Amanu kan itu bentuknya apa? Bentuk domir untuk laki-laki itu. Ya. Orang-orang yang beriman laki-laki, tapi sebenarnya bukan diperintahkan buat laki-laki saja termasuk perempuan. Ya, kalau kita membaca syarah daripada hadis itu, intinya apa? Ya anak. Ya, kenapa kok disampaikan anak laki-laki? Karena orang Arab dulu memandang anak laki-laki itu lebih afdol ketimbang anak perempuan. Ya, mereka yang orang-orang jahiliyah kadang memberikan anak perempuan kepada Allah, laki-laki untuk mereka. Ya, karena ya anak perempuan ini dianggap aib bagi sebuah rumah tangga. Nah, saking sayangnya banyak para sahabat terpengaruh dengan kondisi ya kebiasaan orang-orang Arab yang lebih senang merawat anak-anak laki-laki, maka wajar tiba-tiba hadis ini muncul. Dan tidak menutup kemungkinan yang anak perempuan juga nyambung juga. Buktinya ada riwayat yang lain. Siapa yang bisa merawat ya dua anak perempuan atau tiga anak perempuan sampai dia bisa menikah ya, maka Allah sediakan surga bagi orang tuanya. Ada hadis itu. Ya antum jangan nanya lagi, itu kan perempuan, laki gimana? Ya bolak-balik aja pertanyaannya. Ya, itu namanya hadis motivasi itu. Ya bisa saja karena anak itu kan laki dan perempuan, ya. Kenapa Nabi mengatakan itu? Ada asbabul wurudnya, di antaranya itu. Orang-orang Arab kalau punya anak laki-laki itu dibangga-banggain udah. Ya, dibanggakan lebih afdal ketimbang anak perempuan. Makanya diberikan fadilah itu. Ya, kecintaanmu terhadap anak laki-lakimu kalau dia meninggal, ya kau ridha, kau ikhlas, ya husnudzon kepada Allah, insyaallah jadi penghalang dirimu enggak kesentuh api neraka, maksudnya begitu. Tapi secara umum ya hadis itu tidak terkait dengan sebab yang khusus. Ya al-ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab. Ibrah terkait dengan dalil itu tidak mengacu kepada sebab yang khusus tapi lafaz umum. Artinya anak laki anak perempuan punya si fulan meninggal belum baligh dapat dia fadilah seperti yang disebutkan dalam hadis itu, husnan hasinan minan nar, insyaallah. Ya, kira-kira gitu ya. Ada lagi, Bang? Masih ada? Cukup ya? Cukup ya? Udah jam 1 juga nih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ilmu itu jadi obat buat kita laki-laki, kapan butuh kita simpen aja. Nanti orang nanya kita tahu, ya. Jadi jangan karena oh ini fikih wanita nih harus perempuan. Butuhnya perempuan enggak ada yang nanya. Ya, ya kita berhusnudzon karena perempuan itu udah kagak ada di bawah. Ya justru kan ini penting. Kenapa? Karena dia ilmu ini jadi makanan buat dia. Karena kebutuhan gitu ya. Ya kondisi yang mengalami keguguran, menstruasi, kan kita demi Allah tidak ada satupun di antara kita ngalamin darah haid gitu kan. Tapi ulama yang membahas laki-laki kan ajib tuh. Jadi enggak ada masalah mau fikih wanita kayak gitu kan. Karena di dalam kitab-kitab para ulama rata-rata laki-laki itu membahas fikih wanita juga. Ya, itu saja semoga bermanfaat. Semoga Allah berikan pencerahan kepada kita, tetap diberikan kesehatan, keistiqomahan untuk senantiasa menghadiri majlis-majlis ilmu ini yang tidak lain untuk meningkatkan kualitas amalan kita dari hari ke hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.